Apakah hukum minum air ketum? Ada tak buah penyakit ni? Terganu pun tanya air ketum, mari gigi Kuatang pun tanya air ketum, mari Kelatang air ketum. Ini masalah. Kita kerajaan kena ambil inisiatif. Kena buat sesuatu lah, ya Wak. Supaya orang lebih tahu benda ni haram. Kullu muskirin khamr. Setiap air yang mendatangkan khayal, yang menutup akal tu, orang panggil mari sting. Maka hukumnya hukum arak. Wa kullu khamrin haram. Maka hukum arak haram. Maka al-haram yajuru ila an-nar. Kaedah kita yang haram dia menyeret kepada api neraka. Tapi kalau meminum rebuh daun ketum, sebab apa? Sebab dia kena menyakit kulit. Kena menyakit kulit, naik berdang habis ni. Katanya tetuk mu tu orang pakar perubatan, dia kata mu rebuh daun ketum, lepas tu mu tepek dengan daun di atas tu, atau mu buat minum. Dan itu mujarab, sudah diuji, hukumnya harus. Kerana dia bukan mencari iskar, mencari mabuk. Kalau minum kerana nak seronok, nak sting, nak sedap apa semua, dia menghilangkan akal, mendatangkan sting, seronok, khayal, pokoknya sama macam kedara harok, macam jenis tau, macam minum Heineken, Tiger Beer dan sebagainya.